Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Karena hingga pada pagi hari ini kita masih memperoleh nafas kehidupan dan kesehatan Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Marilah kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Kami sangat bersyukur atas segala kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan pada saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Roh Kudus mula yang menerangi hati dan pikiran kami Agar firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Terima kasih Bapa, berfirmanlah engkau karena kami akan mendengarkanmu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan buat kita pada pagi hari ini Senin, 3 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal Aku. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan adalah gembala yang baik, yang mengenal kita satu persatu. Ia tahu siapa kita, ia tahu kelemahan dan kelebihan kita. Ia mengenal kita jauh melebihi pengenalan kita sendiri. Akan diri sendiri, ia mengenal kita karena kita sangat berharga di matanya. Ia mengenal kita karena ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia berkuasa penuh atas hidup kita, dan ia sanggup menjaga kita semua karena dia sendiri yang memiliki kita. Dan jika pada saat ini, saudaraku, mungkin di antara kita ada yang mulai menyerah akibat tekanan hidup yang begitu berat, mulai merasa ragu untuk melangkah, dicekam oleh rasa takut, dan khawatir akan hari esok, kelemahan, dan keterbatasan kita sebagai manusia memang bisa membuat kita menyerah. Tapi ingatlah bahwa ada gembala kita yang luar biasa yang akan selalu menuntun kita, membimbing kita, dan memelihara kita. Apapun masalah kita saat ini, hadapilah dengan baik, jangan pernah menyerah, dan datanglah pada gembala yang baik. Pasti ia selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Karena gembala kita mengenal siapa diri kita, dan ia pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, saudaraku, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa buat kita? Oleh karena itu, kita juga hendaknya mengenal suara Allah dengan baik, seperti Allah mengenal suara kita, agar kita dapat merasakan pimpinannya di tengah-tengah hidup ini. Lalu dengan cara apakah kita dapat mendengar dan mengenal suara Allah? Ya tentu saja dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga dapat mengenalnya melalui perbuatannya dalam kehidupan kita. Yang selalu menopang kita, yang selalu membimbing kita, Menguatkan kita dalam segala hal yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa: Terima kasih Ya Allah, Tuhan kami, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya mampukan kami, Tuhan pribadi, lepas pribadi, agar kami senantiasa kuat dan mampu untuk menghadapi segala tantangan yang hadir di tengah kehidupan kami. Kami tahu engkaulah gembala yang baik yang selalu menggembalakan kehidupan kami atas apa yang akan kami lakukan di tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan pimpinlah kehidupan kami agar kami dapat memberikan buah yang manis di tengah-tengah kehidupan ini. Dan dalam satu hari ini juga kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Berkati kami dalam setiap pekerjaan, yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati.